ya, pelayanan selama mulai berangkat sampai akan pulang ini? Alhamdulillah, untuk keberangkatan ke Arab Saudi, kota Mekah, perjalanan cukup bagus dan tepat waktu. Makanannya juga enak di pesawat, dan sampai kami di kota Mekah, kami dilayani dengan baik, dengan fasilitas yang cukup mewah. Kami hotel di 304 di Raudhah. Alhamdulillah. Terus transportasi? Untuk transportasi sangat bagus, tidak ada keterlambatan kami menuju ke bandara, setelah itu menuju ke Masjidil Haram. Perjalanan ibadah tinggal tergantung kepada para jamaah, apakah mau beribadah dengan secara maksimal. Nah, kita 3 kali makan, alhamdulillah semuanya enak-enak dan cukup bergizi. Dan hari ini saya bertambah berat badan ya. Untuk ke depan, saya pikir sudah cukup bagus, sangat bagus dengan pelayanan dan konsumsi yang diberikan kepada para jamaah. Dan mudah-mudahan ke depannya ada sambal gitu. Untuk Pak Menteri, terima kasih banyak atas fasilitas diberikan kepada jamaah Republik Indonesia. Saya yakin mudah-mudahan Pak Menteri diberikan kesehatan, kekuatan, dan semuanya menjadi keberkahan untuk Indonesia. Dan petugas hajinya bagus-bagus, saya ucapkan terima kasih. Semoga semuanya berkah. Dan untuk masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat khususnya, dan masyarakat Indonesia, segera mendaftar untuk menjadi tamu Allah di dua tanah suci ini. Li Kuan Yu dari Embarkasi Palembang, 8 di 9.